الفاتحة لأرواح والدنا ووالديكم ولأرواح المسلمين والمسلمات وأمر غير النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وإبلاغ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا رب الرحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم عسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi ni kita sambung kitab Asas Fardhu Ain muka surat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa anfa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Syarat sah jamak takhir. Yang pertama, berniat jamak takhir ketika masih ada waktu solat yang pertama dan waktu itu cukup untuk mengerjakan solat yang pertama. 115, nota kaki. Contohnya, seseorang yang nak mengerjakan jamak takhir, zuhur dan asar, dia wajib berniat jamak takhir dalam waktu zuhur. Niat jamak takhir wajib diniatkan selewat-lewatnya kadar tempoh satu solat, lebih kurang 5 minit. Itu anggaran waktu sebelum habis waktu zuhur mengikut Imam Ramli. Mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, selewat-lewatnya kadar tempoh satu rakaat solat, lebih kurang 1.5 minit. Jadi kita nak sembahyang jamak takhir, kita kena niat dalam waktu yang pertama tu, waktu zuhur tu. Jadi kata Imam Ramli dan Ibn Hajar Al-Haytami ni khilaf. Dia kalau dalam kitab Buriyatul Tulab ke dalam Syekh Daud Al-Fatani, okey, dia kata kalau Syekh Ramli dalam kitab Tufah Ibn Hajar, ni kitab Nihayah, ada dua tu lah, kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Khilaf dalam kitab Tuhfah dan kitab Nihayah, iaitu Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi maknanya kata Syekh Ramli, sekurang-kurangnya 5 minit sebelum lah. Kita kata waktu, segi waktu dia, anggaran lebih kurang 5 minit. Syekh Ramli tak sebut macam tu. Dia sebut selewat-lewat kadar tempoh satu solat. Tapi maknanya pengarang kitab ni dia buat kurungan anggaran lah, 5 minit. Ibn Hajar pula 1.5 minit. 1 minit lebih, 1.5 minit setengah. Tempoh satu rakaat, yang tu tempoh satu solat. Ini kadang-kadang kita terlupa tengah memandu satu keluarga naik kereta. Kadang-kadang kita terlupa nak beritahu kan. Jadi biasa kalau kita naik kereta satu keluarga tu, kita nak buat jamak takhir, kita beritahulah anak beranak kita kan. Masuk waktu zuhur tu ke, kita beritahulah siap-siap. Tapi kadang-kadang bila dah leka,
tak sempat dah kan. Itu yang jadi tak sah. Habis kalau kata tak sempat dah tu, dah masuk waktu yang kedua. Last dia bila? Ha tu ni. Sekurang-kurangnya mana standby lah 5 minit tu sebelum tu dah kita tanya. Dah pukul 4.45 asar kan. Maknanya pukul 4.30 tu dah beritahu lah. Kejut lah. Kadang anak-anak kita tengok belakang tu tidur kan, kita kejut. Beritahu dia. Tengah tidur tak ada, dia niat pun. Kan? Kejut dia. Kak Long, Kak Long. Bangah, bangah. Ni kita buat jamak takhir tau. Pasal niat dulu. Okey. Yang pertama. Waktu tu cukup untuk mengerjakan solat yang pertama. 1-1-6. Nota kaki dia tu. Jika meninggalkan berniat jamak takhir pada waktunya, maka solat pertama yang dikerjakan pada waktu yang kedua menjadi solat fardu. Dan jika dia mengetahui hukum, dia sengaja melupakan niat, itu berdosa. Dosa sebab apa? Sebab umpama macam tak semayang, ada jadi qadha. Kedua, berkekalan uzur sampai selesai melakukan solat yang kedua. 1-1-7. Jika dia telah sampai ke tempat yang dituju ketika tengah solat, dia solat dalam kenderaan lah kan. Jika telah sampai ke tempat yang dituju ketika tengah solat, maka solat pertama Zuhur atau Maghrib menjadi solat qadha. Dah sampai ya. Walaupun masyhur dalam kitab, dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh menjamakkan solat kerana sakit. Walaupun masyhur dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh menjamakkan, menghimpunkan solat kerana sakit atau berlumpur atau kerana takut, seperti disebut oleh Imam Al-Haramain. Lihat Kifayatul Ahya, muka surat 173-174. Tetapi Imam Nawawi dan para fuqaha lain membolehkan untuk menjamakkannya. Sama ada jamak takdim atau jamak tahir kepada orang sakit yang memenuhi syaratnya. Sakitnya adalah memudaratkan untuk mendirikan solat dalam waktunya, dan sakitnya menyebabkan dia dibolehkan untuk duduk ketika mendirikannya. Syekh Asna'i mengatakan apa yang dipilih oleh Imam Nawawi itu dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Imam Muzani. Lihat Kifayatul Asrar Akhyar ayat 1, muka surat 174. Jadi sini dia kata apa? Berkekalan uzur sampai selesai melakukan solat yang kedua. Berkekalan uzur tu maknanya kalau dia musafir tu berkekalan. Jika sampai ke tempat dia tuju tengah solat, tengah semayang, dia semayang dalam atas kenderaan ataupun semayang atas kapal, sambil semayang tu berjalan. Jika telah sampai tempat yang dituju, dah sampai sedangkan dia tengah solat, maka solat yang pertama tadi yang dia dah buat, yang dia dah buat tadi, jadi qadha. Sebab dia jamak tahir. Walaupun masyhur dalam mazhab Syafi'i, tak boleh menjamakkan solat kerana sakit atau jalan berlumpur atau kerana takut. Tetapi Imam Nawawi dan para fuqaha lain membolehkan untuk menjamakkannya sebab sakit atau takut, sebab lumpur. Sama ada jamak takdim atau jamak tahir kerana orang sakit yang memenuhi syarat-syarat. Sakitnya adalah memudaratkan untuk mendirikan solat dalam waktunya, dan sakitnya menyebabkan dia dibolehkan untuk duduk ketika mendirikan solat. Jadi bagi orang sakit kan, kadang-kadang dia sukar. Itu
Itu pun syarat-syarat, ada syarat-syarat dia. Syarat sah qasar. Qasar ni pendek, pendek kan. 118 nota kaki dia. Ha, dia kitab ni sebenarnya nota kaki tu yang yang point dia. Nota kaki ni lah yang pengarang kitab ni Ustaz Mahdi Jol ni dia, dia cari sumber rujukan ni. Syarat sah qasar 118. Qasar bererti memendekkan, iaitu memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau kita niat qasar saja aku sembahyang Zuhur qasar. Ha. Bermakna bila qasar tu automatiklah qasar yang 4 tu jadi 2. Ataupun saja aku sembahyang fardu Zuhur 2 rakaat. Ha, maknanya qasar tu automatiklah tu. Kalau kita kata qasar 4 tu maklumlah, 4 tu bila kita sebut qasar jadi 2. Kalau kita kata 2 rakaat bermakna niat kita tu memang nak pendekkan. Mana ada sembahyang Zuhur 4 rakaat? Mana ada sembahyang Zuhur 2 rakaat? Bila kita niat nak sembahyang Zuhur 2 rakaat tu automatik sebab apalah? Memang kita sebab kita nak qasar lah. Jadi kalau kita tak saja aku sembahyang fardu Zuhur 2 rakaat qasar pun tak apa. Tak sebut qasar tu. Ataupun kalau kita tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Yang yang, yang penting niat kita qasar. Bila qasar tu automatiklah 2 rakaat. Macam kita kata saja aku sembahyang subuh kerana Allah Taala. Maknanya kita tak sebut pun saja aku sembahyang subuh 2 rakaat. Sebab bila dah sebut sembahyang subuh tu 2 rakaat lah. Saja aku sembahyang Zuhur kerana Allah Taala. Ha. Dalam takbir Ratu Ihram tu tak ada pun niat 4 rakaat. Maknanya bila sebut Zuhur 4 rakaat lah. Tapi bila sebut kalau nak qasar mestilah niat kita qasar atau niat kita 2 rakaat. Sebab biasanya normalnya Zuhur ni 4 rakaat. Bila dah 2 rakaat tu maknanya memang niat kita nak qasar. Tapi kalau tak berniat qasar tak sah. Yang kedua, jarak dia. Yang pertama, jarak perjalanan sampai atau paling kurang 2 marhalah. Iaitu rujukannya nota kaki dia 119. Marhalah, marhalatain, iaitu 2 marhalah ialah ukuran. Okey. Ukuran 2 marhalah ni. Satu, perjalanan 2 hari pergi. 2 hari pergi dengan membawa haiwan yang membawa tunggangan berat. Termasuk masa menurunkan dan mengangkat bebanan, turun untuk solat, makan, minum, istirahat. Lihat Nailul Rajab muka surat 220. Maknanya 2 marhalah perjalanan zaman tu kan, perjalanan 2 hari dengan membawa haiwan yang membawa tunggangan, unta, bawa barang berat. Lepas tu dikira 2 hari tu siap dengan singgah, nak masuk nak naik barang, turun barang, solat, makan, minum, istirahat. Yang kedua, perjalanan 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam jika menunggang unta. Sehari semalam ataupun 2 hari, 2 malam. Perjalanan 2 mahalah. Jadi itu kenderaan haiwan. Perjalanan selama 2 hari, 2 siang atau 2 malam atau sehari semalam dengan unta yang membawa barang dagangan yang berat. Kan zaman penuntut. Unta yang kosong dengan unta yang bawa bebanan
mungkinlah dia yang kosong laju sikit kot. Perjalanan 2 hari 2 malam, yang ni perjalanan 2 hari atau 2 malam atau sehari semalam. Ha, sama juga dengan yang nombor 2 tadi. Mengikut ukuran zaman moden. Kita hari ni tak adalah naik kenderaan. Haiwan ni, kita tak naik haiwan. Tapi mungkin sampai masa esok, bila teknologi lumpuh, kan, bila teknologi lumpuh, kita semua kereta mahal-mahal pun teknologi lumpuh. Nak minyak pun tak berfungsi. Elektrik tak ada pun kita kelam kabut. Isi minyak tak boleh lah cik. Apa, elektrik tak ada lah. Naik seminyak pun tak boleh. Mana kalau teknologi lumpuh satu hari nanti, silap-silap kita semua. Tak ada, teknologi dia tak ada. Naik kuda kita. Mana? Nak pergi Kelantan lah. Jom lah, saya tak ada kawan. Konvoy. Tak mustahil. Sebab mungkin ada hikmah yang Nabi kata belajar mengangkat kuda, belajar memanah. Kan? Kalau lumpuh teknologi, dia ada negara tu ada senjata yang canggih pun, tapi dia memerlukan tu, dia nak kontrol tu memerlukan elektronik kan. Nak tekan button ke apa. Elektrik tak ada, sistem lumpuh. Macam mana? Malah pakai panah juga yang panah pun kalau tak belajar, so kena kawan lain. Begitu juga berenang. Mesti ada hikmah di sebalik itu. Kenapa Nabi suruh belajar berenang, belajar menunggang kuda? Peperangan akhir zaman, so kita tak tahu kan. Masa tu siapa ada kuda, boleh lah. Tak pakai minyak. Jadi zaman tu tak tahulah kita sempat tak sempat. Tapi dua marhalah yang disebutkan sebelum ni, iaitu berkaitan dengan perjalanan zaman tu, 2 hari 2 malam. Maknanya 2 marhalah. Yang tu boleh lah. Kalau nak solat, qasar. Lepas tu mengikut ukuran zaman moden. 2 marhalah adalah antara 85 kilometer hingga 90 kilometer atau 56 batu. Tapi dalam kitab fiqh manhaji tu 81 kilometer. 81 kilometer. Secara hitungan, ukuran satu marhalah sama juga 24 mil hashimi atau 4 fasak. 1 mil sama dengan 1,000 depa. Al-ba'un, 1 depa sama dengan 4 hasta. Az-zira', 1 hasta sama dengan 46.656 cm. Jadi 1 depa sama dengan 186.624 cm. 46.656 cm kali 4. Oleh itu 1 mil sama dengan 186.624 cm. 186.624 meter atau 1.866 kilometer. Oleh kerana satu marhalah sama dengan 24 mil, 44.789.76 meter atau 44.790 km. Jika dua marhalah sama dengan 89.580 meter, iaitu lebih kurang 89 kilometer atau 90 kilometer. Lihat Mu'jam Lughah Al-Fuqaha muka surat 420. Maknanya kalau kita dalam kitab-kitab fiqh yang yang kita baca kan, dia kata lebih kurang 89 atau 90 kilometer. Yang ni lah. Kita kata 90 kilometer kan. Tapi kalau diperhalusi lagi,
pandangan ulama kan, kita tak yahlah, tak yahlah ni, kita 90 km, ataupun itulah dalam fikman haji 81 km fikman haji ni kita yang diguna pakai, ataupun fatwa mufti Perak 9 kalau tak silap 81 km, boleh pakai, boleh kita pakai. Yang ni dia kata rujuk, lihat mu'jam lughah al-fuqaha muka surat sekian-sekian dalam kitab tu. Mengikut al-faqih Syekh Wahbah Az-Zuhaili, jarak dua maralah ialah 88.704 km. Lihat kitab dia pula, kitabnya Al-Wajiz surat 1 halaman 2, kitab juzuk 1 halaman 266. Okey. Ah, kan tak sama dia punya tu. Tengoklah kiraan. Kalau diperhalusi lagi, apa kita rasa macam tak sampai 60 km lah. Ada lagi dekat pun ada lagi kan, tapi sekadar pengetahuan untuk kita beramal. Yang ni ataupun ikut pada ni lah, pada yang difatwakan oleh negeri, sebab dia punya jarak tu berdasarkan ukuran jalanan 2 hari tu naik unta kan. Jadi ni dah kira ni dah dia halus ni kan, dah kira berapa 89 ataupun 90 lebih kurang dia tu. Yang kedua, perjalanan tu yang diharuskan oleh syarak, bukan kerana maksiat. Okey, jadi pertama jarak perjalanan tadi dua marhalah. Dua marhalah tu berapa? Disebut dengan kitab rujukan dia sekali kat sini lebih kurang 89 ke 90. Syekh Wahbah Zuhaili 88.7. Maknanya lebih kurang 89 juga. Jadi campur lebih kurang basinya dengan apa semua 90 km. Sebab tu orang pegang pada 90 km. Lepas tu perjalanan kita tu yang diharuskan oleh syarak, bukan kerana maksiat. Orang yang musafir, tengok dia punya nota kaki dia. Ada 120, tak ada. Perjalanan diharuskan bukan kerana maksiat. Okey. Jadi perjalanan tu kalau kata, jom. Ada orang tanya Ustaz Zahidul lah, simple dia jawab. Boleh ke buat jamak dia nak pergi tengok bola? Pergi tengok bola kan. Tengok niat tu. Jom, apa ada final ni. Kan, final dekat Stadium Shah Alam. Stadium Bukit Jalil, kalau cukup dua marhalah. Jadi jom tengok bola. Jom kita tengok ni. Tengok main bola pakai seluar pendek, nak tengok aurat dia. Mana tujuan ni. Jom pergi stadium. Mana ramai, mana dara semua ramai. Jom keluar ni hari ni. Nak pergi tengok niat tu. Dia kata kan, tu niat maksiat. Jom tengok petang ni stadium. Mana dara ramai tu. Tapi niat tu nak pergi tengok bola, tapi dalam pada tengok bola tu ada, dalam tengok bola tu adalah niat tu bukan niat nak tengok aurat. Niat tu nak tengok sukan, dia kata. Dia kata macam tu. Itu Zahidul punya jawapan. Tapi kalau niat, jom kita pergi tengok, kita tengok bola. Tu ramai perempuan tu, orang pakai seluar pendek pun ramai. Itu tak boleh lah, ya. Niat kita daripada rumah tu. Kalau kita dalam perjalanan tu, kita nak pergi satu tempat, dalam perjalanan tu berlakulah, kita singgah kat tepi pantai, tengok orang mandi dengan tak tutup aurat. Itu bukan niat kita, itu dalam perjalanan berlaku kan. Yang ketiga, mengetahui dibolehkan mengqasarkan solat 120.
Nombor tiga tu mengetahui dibolehkan mengqasarkan solat. Orang yang musafir, dia punya nota kaki dia kan. Orang yang musafir hendaklah tahu yang dia dibolehkan untuk solat jamak ketika musafir. Jika dia melihat orang lain solat dengan cara mengqasarkan lalu dia sama-sama mengikutnya walaupun tidak tahu hukum boleh melakukan solatnya tidak sah. Jadi sebelum kita nak bergerak tu biarlah kita study dulu. Perjalanan kita ni melebihi dua marhalah. Perjalanan kita ni dua marhalah. Jadi perjalanan kita hari ni kita buat jamak qasar. Jangan pula main jalan, kita pun tak tahu kan. Tengok, dia orang buat lah. Kita kena pastikan dulu daripada sebelum gerak. Macam juga orang merayau, tak tentu hala. Merayau, cari orang hilang kan. Merayau, mesti tak jumpa. Merayau lagi, tak jumpa. Merayau lagi. Dah boleh lah, saya dah set lah, dah boleh. Itu tak boleh. Dia mesti tujuan kita tu, tempat kita nak pergi tu, bila kita tengok tempat yang dibolehkan jamak dan qasar. Dia tak boleh main merayau. Mana? Ikut je. Merayau, ikut je. Mana ni? Merayau, ikut. Lelah. Okey dah. Tadi tak terfikir pula kan. Ni pun dah lebih. Kena set dulu. Kita nak bergerak ni tempat yang boleh. Jadi, kalau dua marhalah, kalau perjalanan kita tu 90 km, harus kita jamak ataupun qasar. Tapi kalau perjalanan kita lebih daripada 3 marhalah, 120 km lah kira. 130 km ke, 200 km ke perjalanan kita tu, maka yang afdalnya, yang aulanya jamak dan qasar. Bukan harus lagi. Afdal. Kalau dua marhalah harus. Boleh. Kalau 3 marhalah afdal. Yang keempat, berniat qasar ketika takbiratul ihram. Satu, dua, satu. Jika niat qasar selepas takbiratul ihram, solat tidak sah. Maknanya dalam takbiratul ihram tu syarat dia. Allah, dalam takbiratul ihram tu. Aku sembahyang zuhur qasar. Catatan. Keadaan dibolehkan mengerjakan solat jamak dan qasar. Musafir. Boleh jamak sahaja. Cara dia, musafir ni. Boleh jamak sahaja sama ada takdim atau tahir, atau jamak qasar sama ada takdim atau tahir. Orang sakit boleh jamak saja sama ada takdim atau tahir, tak boleh secara qasar. Itu orang sakit. Orang sakit ni pun sakit yang diharuskan. Sakit ni kira, orang sakit ni kira yang last dah tak boleh. Kalau tak semayak ni kan susah dia, tidak kan tak semayang dia. Tapi jamak kan. Ataupun kata Ustaz Zaidrus, kalau seboleh-bolehnya jangan kasar lagi. Jangan jamak lagi. Kalau dia tak boleh betul, cuba dia kata hujung waktu zuhur, awal waktu asar. Ini nak maknanya mengelak. Islam ni memang mudah kan. Islam tu mudah, tapi jangan dipermudahkan. Cari jalan dulu. Islam ni kata, Islam tu mudah. Tapi ini kira peluru yang terakhir lah. Peluru last kali. Yang kelima, solat yang nak dikosarkan iaitu 4 rakaat. Maknanya yang boleh kosar hanya 3 waktu je lah. Isyak, zuhur, asar. Yang lain apa lagi nak kosar? Tak boleh lah. Berkekalan perjalanan sehingga dapat mengerjakan solat dengan sempurna. Berkekalan perjalanan sehingga dapat mengerjakan solat dengan sempurna. Kalau kita ni dah siap-siap.
Kita kata kita nak keluar ni cepat sikit. Nak keluar ni cepat sikit. Biasa laki lah. Cepat-cepat kita nak keluar sebelum Zuhur ni. Sebab kita nak buat jamak. Kita nak buat jamak dan qasar. Nak keluar cepat sikit, kita nak semayang dekat R&R. Anak kita, 4 orang perempuan. Kan? Tak, memang macam tu kan? Kan? Perempuan kan? Dia memang Allah Ta'ala seni, dia seni macam tu, seni. Yes. Ya. Lepas tu dia... Jadi nak menunggu 4 orang ni lambat kan? Yang ayah dia ni memang dah garang kan, duduk dalam kereta. Cepat, cepat. Allahu Akbar, Allah. Azan malah, azan. Dah cakap dia cepat. Maknanya dia punya Zuhur tadi tak boleh lagi lah, nak kasar, tak layak lagi lah. Sebab dia keluar. Kalau dia semayang kat rumah dia pun. Tapi dia boleh jamak tak? Jamak boleh. Jamak. Ha, jamak. Jamak takdim pun boleh. Kan? Tapi dia tak boleh qasar lah yang Zuhur tu. Itu je lah. Yang nak mengamuk-ngamuk beria-beria tu. Buat apa? Boleh je. Kan? Cuma sekarang dia singgah kan? Yang Zuhur tadi tu. 4. Sebab masa dia belum keluar lagi dah azan. Dia punya mengamuk. Kan? Okey. Dia 87 tu pun dah boleh. Kan? Kalau dalam kitab fiqh manhaji tu, apa saya malas nak bawa kitab tu. Kan semata-mata nak tunjukkan tu kan. Dalam fiqh manhaji 81 kilometer. Kalau 87 lah boleh sangat ah. Ataupun macam mana tadi? Ataupun kata kita 81 kilometer ah. Ataupun kita pergi tu tempat yang kita tuju tu 79 je tu kan, tak sampai lagi, tak sampai. Lepas tu kita pun ada kat, kita kata lajak depan sikit dah boleh, susah juga tu. Itu macam macam mencari orang yang hilang pula kan. Yang tu tangguh dulu lah. Kan? Susah. Tak, dia kalau contoh tu, contoh macam mencari orang hilang. Tapi cari orang hilang ni dia memang, mana? Jalan je. Kat sini tak ada, kita cari sini. Tapi bila set meter tu tengok tu, ui, dah 100 kilometer ni dah boleh ni. Ha, tu tak boleh. Jadi, tujuan kita pergi tu, memang tak boleh. Kan? Maksudnya kita dah, kita tak boleh kasar ni. Lepas tu tiba-tiba kita tambahan pula. Ha, boleh ke tak boleh? Itu saya tangguh dulu lah. Nanti kan salah jawab. Berkekalan perjalanan. Tidak ber... tadi yang contoh tadi kan, kita dah siap-siap-siap tengok azan. Ha, makna jamak takdim tu boleh. Tapi qasar tu tak boleh. Asar tu boleh lah. Yang Zuhur tu tak boleh. Sebab dah kita waktu dah masuk, kita belum keluar lagi. Yang ketujuh, tidak bermakmumkan imam solat sempurna. Tamam. Dalam mana-mana bahagian solat. 122. Walaupun dia sempat bermakmumkan orang solat sempurna dalam tayang akhir. Ha. Walaupun dia sempat bermakmumkan, walaupun dia sempat bermakmumkan orang solat sempurna dalam tayang akhir contohnya. Buruyatul, lihat dalam syarah Buruyatul Murtarshidin.
syarah Safinatun Najah. Catatan, jika makmum ragu-ragu apakah imam sudah musafir atau tidak, makmum dah buat niat tamam sempurna walaupun selepas solat memang imam itu dalam musafir yang mengqasarkan solatnya. Jika makmum ragu-ragu, ini biasalah kan, jika makmum ragu-ragu apakah imam ni musafir ke, dia buat berapa musafir atau tak, makmum adalah niat tamam sempurna. Jika makmum merasakan imam dalam musafir tapi ragu-ragu apakah niat qasar atau tak, boleh buat niat qasar atau dikaitkan solat dengan imam, contohnya jika imam qasar maka qasar. Ini ada dalam kitab qaul tafil ahkam al imam wal makmum. Dia kata kita tak tahu dia ni. Jika makmum merasakan imam ni musafir sebab kita sembahyang kat R&R, tapi kita tak tahu dia ni, dia pun tak beritahu. Dia kalau kita sembahyang sama-sama ni, sama-sama berhenti ramai-ramai awal-awal tu, sekurang-kurangnya kalau kita jadi imam kita beritahu lah, saya ni buat jamak tu kasar tau. Ni jadi dia tak beritahu. Ni dia ni kasar ke tak, dia tak beritahu. Dia boleh berniat atau dia mengaitkan solat dengan solat imam. Dia kata jika imam qasar maka dia akan qasar, kalau imam sempurna, kalau imam tamam dia pun kena tamam. Ini macam ni, kita tak tahu kan. Maknanya kita kata, kita lintas dalam hati kita, tak ada terlintas lah. Kalau dia qasar, qasar lah kita. Kalau dia tamam, tamam lah kita. Tengok dia qasar, qasar lah. Yang ni dia kata macam ni, jika imam qasar maka aku akan qasar. Jika imam selepas solat benar-benar qasar. Ni lain pula dia punya contoh. Okay, kita tengok ni. Walaupun dia sempat bermakmumkan orang yang solat sempurna, hendaklah bermakmumkan imam. Bermakmumkan imam, mana kita sebagai makmum, imam tu solat sempurna, mana-mana bahagian solat. Tidak bermakmumkan, macam mana? Tidak bermakmumkan imam. Bermakmum kita lah, kita tidak jadi makmum kepada imam yang solat sempurna. Kita tak jadi makmum kepada imam yang solat sempurna. Sebab kalau imam tu solat sempurna, kita tak boleh nak qasar. Tapi kalau imam tu solat qasar, kita boleh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lepas sembahyang, masa tu Nabi daripada Madinah pergi ke Mekah kan. Nabi sembahyang kat Mekah. Jadi Nabi sembahyang kat Mekah, sedangkan Mekah tu kampung Nabi, asal usul Nabi, Nabi lahir kat Mekah. Tapi bila Nabi dah berhijrah, dah bermastautin di Madinah, Nabi balik ke Mekah untuk mengerjakan haji, Nabi sembahyang jamak kat situ. Jamak qasar. Lepas sembahyang jadi Nabi imam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi berpaling, Nabi suruh penduduk Mekah bangun sempurnakan sembahyang. Jadi itu imam buat qasar, kita naik. Sekarang ni imam buat empat, kita tak boleh dah buat dua. Okey. Tengok daun tangan kaki dia. Dan mana-mana bahagian solatnya. Okey. Walaupun dia sempat bermakmumkan orang solat sempurna dalam tahiyat akhir. Contohnya, maknanya kalau kita kata tak apa, biar dia sembahyang dulu. Kan? Biar sembahyang dua rakaat dulu, kita boleh relax dulu. Okey. Geng-geng musafir, kita ikut imam, dia dah tinggal dua rakaat lagi. Betul boleh. Tamam juga. Catatan, jika makmum ragu-ragu apakah imam itu musafir atau tak, makmum adalah berniat tamam. Kalau ragu-ragu, tamamlah. Tapi kalau jika makmum merasa imam adalah musafir tapi ragu-ragu apakah imam niat qasar atau tak, boleh niat qasar dan kait solat imam. Kalau dia qasar, qasar lah. Tiba-tiba tu kalau benar-benar qasar kan,
Tiba-tiba dia tamam, sempurna. Maka sempurnakanlah kita punya. Kita kena sempurna ikut dia. Ha. Yang ni dia ada tu. Maknanya kita ikut imam tu. Kalau dia 4-4 lah, 2-2 lah. Ha, yang ni terjawab soalan. Sebab ada orang tanya, macam mana ustaz? Memang dia imam tu buat 4 rakaat, sembahyang 4 rakaat kan, tapi kita tunggu dia dalam rakaat yang kedua. Kan? Ha, dia tengok dah 1 rakaat, 2 rakaat. Dah tinggal 2 rakaat lagi. Hai kawan-kawan, jom tinggal 2 rakaat. Itu tak boleh. Sebab imam tu memang, walaupun dia kata, walaupun dalam tahiyat akhir. Okay, ya. Wallahu alam. Kita sambung akan datanglah insya-Allah. Jadi saya terhutanglah satu soalan. Kalau dia punya kias dia yang pasal macam orang mencari orang yang hilang. Memang tiba-tiba tengok-tengok set, oh, yang ni tempat yang kita pergi tu memang tak cukup. Tapi oleh kerana dia tu sana ada kedai makan. Tambah lagi 3 km je, dah boleh jamak. Nabi dah beri salam. Tak disebut, cuma disebut. Nabi dah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi kata teruskan. Kan? Maknanya dia orang memang sembahyang 4 rakaat. Mereka ni memang sembahyang 4 rakaat. Jadi mereka tidak akan beri salam. Kan? Jadi bila Nabi beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata teruskan. Maknanya mereka belum memberi salam. Maknanya untuk sambung. Wallahu alam tak ada. Kalau dia beri salam, kalau macam dia teruskan, dia naik kan. Tapi kena diusami lagi. Wallahu alam tak disebut. Cuma daripada hadis tu, pertama menjadi hukum dia, satu orang yang dah ber, macam contoh orang macam saya lah balik kampung Pahang. Di kampung tu saya boleh ke saya buat jamak atau qasar? Boleh berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kan? Yang keduanya, imam, apabila imam memberitahu, kita kena percaya dengan imam punya cakap. Sebab Nabi kata bangun, sahabat pun bangun. Segi dah beri salam ke ataupun belum bagi salam tu, wallahu a'lam. Mentaati rasul tu wajib. Tapi kaedah ada juga, imam kalau beritahu, mana kita wajib ikut juga. Contoh macam kita ikut imam, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau dah beri salam pun, kan, kalau dah bagi salam pun, imam kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu imam kata satu rakaat lagi kurang, maka kita sebagai makmum wajib ikut. Maknanya kata imam tu jadi satu ikutan. Wallahu a'lam. Tapi kalau Haji, kalau dah beri salam pun, kalaulah dah beri salam pun, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata teruskan. Mereka ni teruskan pun tidak ada masalah, sebab pernah berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sahabat tegur Nabi tentang kekurangan satu rakaat dalam solat. Lalu Nabi teruskan sembahyang balik dan Nabi buat sujud sahwi. Maknanya kalau dah kita kalau beri salam dengan terlupa pun,
Ha, tapi dengan syarat, ha, maknanya kalau dah beri salam pun sahabat ikut, assalamualaikum, assalamualaikum. Sebab sahabat mereka ni zaman Nabi, bila Nabi buat, mereka tak bantah sebab apa? Sebab ditakuti waktu tengah semayang pun turunnya wahyu. Jadi mereka ikut, assalamualaikum, assalamualaikum. Lepas Nabi paling dia dalam hadis tu Nabi kata, wahai penduduk Mekah, teruskan sembahyang kerana aku adalah musafir, kan? Teruskan. Jadi sunat juga kalau kita orang ikut kita, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wahai jemaah, teruskan, saya musafir. Ya, boleh je tu. Wahai penduduk rumah utama, saya ni musafir, teruskan. Tapi tak adalah kita cakap tu, kan? Kita biasa tak cakap pun, assalamualaikum, assalamualaikum, senyap, kan? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.